club season. An epic tale lies ahead, a footballing drama to unwind over the course of the next 10 months. One where the central cast motif will get to write their own story. He's one of the most recognizable arenas for the baseball game in the world. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating, thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away. Mbappe, he's had a shot, it's in, and grabbing that opening goal so close to half-time too, and more than that extra little psychological edge, and which one of your main men is doing the damage, it just blows to the game. A good ball, hits one! And more, and more, and more! And they are clear here! Oke Kang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Di kesempatan kali ini Master Jawir akan review game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu senggang kalian. Kali ini yaitu game PES 2022 untuk emulator BBS SPP Android. Oke, bagi kalian semua yang sudah penasaran seperti apa grafik dan gameplaynya, tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Dan sebelum melanjutkan videonya, bagi kalian yang ingin request game silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa terus dukung channel ini Master Jawir ID agar terus selalu update video game Android seru lainnya dari channel ini gratis, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi kalian semua yang belum mensubscribe-nya, tidak boleh menonton video ini. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan game bola lagi. Kali ini yaitu game PES 2022 terbaru yang pastinya new update transfer pemain bulan ini ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, bagi kalian yang sudah penasaran dan ingin mencicipin gamenya, tenang saja karena di sini saya akan membagikannya untuk kalian semua. Dan untuk ukuran game PES 2022 ini juga lumayan kecil ya, yaitu cuma 800 MB saja sebelum diekstrak, dan setelah diekstrak menjadi 1 GB-an lebih. Jadi sangat cocok juga untuk HP dengan RAM kisaran 1-2 GB atau HP kentang. Oke, untuk link download game ini sudah saya sertakan di pin komentar paling atas, dan untuk tutorial pemasangan gamenya sudah saya sertakan juga di akhir video. Jadi pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian paham cara pemasangan gamenya, dan agar kalian juga bisa memainkan game PES 2022 ini sekaligus tahu juga fitur-fitur lengkap apa saja yang ada di dalam game ini. Pokoknya game PES 2022 ini sangat seru untuk dimainkan, apalagi sekarang bisa kalian mainkan di HP Android kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita cicipin juga gamenya Kang. Let's go. Kosong. Oke, mantap. Oh iya, di sini saya mainnya pakai gamepad nih ya. Jadi saya mau aktifin dulu deh. Saya belum mengaktifin bluetoothnya nih, lupa nih. Oke, udah terhubung di sini. Oke, mantap. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Kita disambut dengan Lionel Messi di sini. Oke, kita tekan X, mantap. Oke, ini tampilan utama dari game.
Di sini ada musiknya. Ntar dulu kita hilangin dulu musiknya ya. Oke, di sini musiknya sudah hilang ya, karena takut kena copyright nih, karena ada lagunya nih. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, ini tampilan utama dari PES 2022 ini ya. Tampilannya benar-benar keren banget ini ya. Backgroundnya Lionel Messi. Oke, dan untuk ininya, fitur-fiturnya seperti biasa ya. Ini ada Champions Liga, ada Europa Liga, ada Master Liga. Tuh ada banyak pokoknya ya. Ini bahasanya bahasa kayak bahasa Spanyol ini ya. Ini ada liga juga nih, ada Copa. Oke, pokoknya mantap banget ya. Untuk review pemain-pemainnya nanti saya kasih unjuk di terakhir ya, di akhir video saja ya. Di sini kita langsung ke gameplaynya saja, karena biar nggak lama ya. Oke, kita langsung ke persahabatan saja ini. Oke, mantap. Oke, dan di sini seperti biasa ya, yang sedang hangat ini beritanya, kita pakai PSG ya, berita apa namanya, si Lionel Messi ya, yang sudah pindah ke PSG ini ya, mantap pokoknya. Oke, untuk musuhnya ini adalah Liverpool lah. Oke, mantap. Nih ya, dan untuk kostumnya juga udah update terbaru nih ya guys, mantap banget. Oke, gila. Oke, untuk ininya bisa kalian atur saja sendiri ya. Sini seperti ini aja lah. Oke, untuk pemainnya coba kita cek dulu apakah Messi sudah main. Oh, tuh kan Messi belum main di sini. Oke, kita ganti terlebih dahulu Messi. Oke, biar duet sama Neymar dan Mbappe ya. Oke, di sini kita gantiin aja. Oke, mantap. Oke, langsung untuk formasinya 4-3-3 aja ya. Punya kalian bisa formasi saja sendiri ya, sesuai selera kalian. Oke. Oke. Pokoknya untuk fitur-fitur lengkapnya nanti saya kasih unjuk di akhir video ya. Di sini saya main gameplaynya terlebih dahulu. Oke, mantap. Ini gameplay awalnya ini. Oke. Dan di sini saya sudah memakai shader ya, jadi tampilan grafiknya itu menjadi HD nih, lebih HD lagi nih. Gila. Mantap banget ini ya guys ya. Oke. Untuk komentatornya juga jelas banget ya. Ini benar-benar HD banget ini tampilannya ya. Oke. Untuk face, untuk mukanya juga mirip nih seperti asli. Oke, di sini Liverpool ya lawan PSG. Komentatornya juga sangat ramai sekali ya. Oke, di sini kita langsung start aja. Untuk kameranya juga sudah kamera PS4 ya guys ya. Mantep banget. Wow. Oke, di sini bisa kalian atur saja nih kameranya nih. Saya biasanya pakai ini nih. Oke, mantap. Dan untuk namanya juga sudah ada ya di atas kepalanya ya. Pokoknya mantep banget ini guys. Benar-benar gaya PS4 ini ya. Oke. Mbappe di sini. Crossing. Lionel Messi. Waduh. Gila ini enak banget ini sumpah ya guys ya. Ini lebih enak nih dari yang kemarin ya. Ini kayaknya lebih HD lagi nih tampilannya ya. Ya karena ukurannya juga lebih gede nih ya dari kemarin yang pernah saya upload kemarin itu. Kalau kemarin cuma 400 MB ya, ini 800 MB nih. Jadi lebih keren nih. Oke, Di Maria. Bernat. Crossing. Neymar. Waduh. Mohamed Salah. King
Kurzawa. Oke, di sini Lionel Messi ya. Coba untuk menjebol ke gawang. Lionel Messi. Oke, Messi di sini sendirian. Tendang. Ya ampun, tendangannya pelan banget. Seguramente quiso meterla en el ángulo, pero le faltó control. Mbappe, Neymar. Oke, Neymar. Kita oper ke Mbappe lagi. Mbappe ke Verratti, Messi. Oke, Messi dapat. Oke, mantap. Oper Neymar, tendang. Cus. Gol. Mantap banget. Tendangannya begitu keras sekali ya, guys ya. Gila, 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 gila. Umpan yang sangat cantik banget dari Lionel Messi ya. Disambut dengan hangatnya oleh Neymar. Gila, mantap banget ini ya. Ini tendangan jurus ini namanya nih. Gila, kocok banget ya di atas. Oke, kedudukan 1-0 ya untuk PSG di sini. Nih, kalau kalian punya gamepad mending pakai gamepad ya, guys ya. Karena semua PSP itu support memakai gamepad ya. Karena lebih enak kalau pakai gamepad, sensasi bermain bermainnya. Aduh. Oke. Mencoba menyerang lagi di sini. Aduh. Waduh, waduh, waduh. Awas, awas. Gila, kipernya sangat cantik banget ya dari nafas ini. Ada Verratti lagi. Lionel Messi. Oke. Lari sendirian. Kita kocek. Oke, mantap, lewat satu. Lewat lagi. Oke, oper lagi ke Neymar. Neymar. Aduh. Oke. Dapat lagi. Dapat, dapat. Waduh, waduh, dibuang saja bolanya. Kurzawa. Kurzawa. Neymar, aduh, enggak kena Neymar. Aduh. Pertandingan telah usai ya, babak pertama di sini. Oke, mantap. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya gameplay dari PES 2022 ini. Pokoknya ini lebih keren ya, lebih mantap ini. Grafiknya juga lebih HD. Pokoknya kalian harus coba ya, guys ya. Oke, langsung saja kita lihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam game PES 2022 ini. Dan langsung menuju cara pemasangan gamenya. Let's go! Kosong.
Gonna go out like that. I'm not gonna go out all bad, all sad. Fuck that. I'm not gonna go out all bad. I'm not gonna go out all sad. They try to control my life, won't let them decide. Happiness of mine in the night. When monsters hide, they want me to die. Want me to die right here in the dark. Want me to die right here right now. But fuck all them and fuck all that. I'm not finna go out bad. Not gonna go out all sad. Hey, no, 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 no. No, 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 no. I'm not gonna go out like that. Hey, I'm not gonna go out all bad. Well, I've been lost in the abyss. Where did deprive you? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.